katil, then tekan ke start, tekan pergi mechanical design, part design, then ok. So lepas tu kita select plane, dan pergi kepada sketching. Pertama sekali kita akan buat rectangle, basic rectangle. Okay, kemudian kita belikan dimension, tukarkan kepada 100. Then dimension yang atas kita bagi, kita tukarkan kepada, okay, 200. Then exit workbench. Kita buat pad pada 200mm preview, then klik OK. Okay, kemudian kita select yang plane sebelah atas, and then kita buat lagi satu rectangle. Okay, kemudian kita cari tip point untuk constraint coincidence, dan klik OK. Kita set balik dia punya length kepada 50mm. OK, then kita exit workbench, then kita pergi kepada pocket. So kita bagi pocket sebanyak 75mm, preview, OK. Then kita select plane balik, kita sketch, kita buat lagi satu rectangle sama juga macam tadi. Okay, then cari dua titik untuk constraint coincident. Okay, dan kita bagi jarak dia sebanyak 50mm juga. Then exit workbench. Okay, kali ni kita buat pocket juga, tapi hanya pada 50mm. Okay, so select plane sekali lagi, kita lukis lagi satu rectangle. Kali ni beza lain sikit daripada yang tadi. So cari dua titik untuk constraint. Oh, silap lah. Kita cari untuk coincidence. Okay, and then kita set dia punya length untuk 100mm. Then exit workbench. So pocket, then preview 50mm juga. Okay, so kita dah dapat basic bentuk dia sekarang. And then sekarang kita akan buat hole. So kita sketch untuk plane yang bawah sekali. Okay, then kita akan buat hole. Okay, kita bagi dimension sebanyak 40mm, ini diameter. Untuk hole yang kedua, kita lukis satu lagi, kita bagi diameter dia 30 pula. Okay, adjust sikit, exit workbench. And then kita buat pocket reverse direction, kita bagi sebanyak 25mm. Okay, so kita nampak dia sampai bawah sekali dia punya pocket. Then klik OK. Lepas tu kita pergi plane yang next. Okay, sama juga, kita akan buat pocket, and then give
daripada circle. Kemudian kita bagi diameter sebanyak 40 mm. Dan ok, so kita buat untuk yang lain sikit. Tak silap, kita kena tengahkan sikit. Ok, untuk dia macam ni. And then kembangkan sikit. Okay, then exit workbench. Then kita buat pocket juga untuk yang ni. Okay, reverse direction sebanyak 75 mm. Okay, so kita dah nampak dia punya bentuk sikit. So yang so macam ni bentuk dia, lubang dia sampai ke bawah. Yang kita akan buat satu lagi poket untuk yang sebelah atas tu. Kali ni bentuk 4 segi lah. So kita ambil rectangle. Okay, sekarang macam ni. And then kita bagi dimension dia sebanyak 80 mm. Klik ok. Bawah dia pun sama. Okay, 80 mm. Then exit workbench. Buat pocket. And untuk yang ni kita bagi sikit je, 10 mm preview. Okay, and then okay, dan so ni adalah kita punya part untuk modeling dan advanced machining. Okay, next kita akan buat dia punya block. Okay, dan kita select plane yang bawah sekali. Then okay, macam ni. Ni yang dia punya bawah. Then kita pergi rectangle. Kita buat lagi satu rectangle. Macam biasa, cari dua titik. And then constrainkan coincident. Okay, kemudian kita setkan dia punya length. Dia punya diameter sebanyak 100. Okay, tak, kita setkan kepada 200. Then klik ok. So exit workbench. Then kita pergi insert. Insert body. And body 2. Kemudian kepada pad. Yang kita bagi dimension dia sebanyak, okay, reverse direction. Kita bagi dimension dia sebanyak 100. Okay, preview. And then click ok. Okay, lepas tu kita select yang body 2. Pergi kepada grafik. So kita tukar color kepada warna biru. Transparency pada 50. Dan kemudian apply. Okay, macam tu. Dan klik ok. So ni lah produk yang akan kita machining nanti. So ni part yang kita dah buat tadi. Dan kita pergi pada machining dan advanced machining. Okay, so icon dia semua akan jadi lain, berbeza dengan yang part design. So macam ni dia punya surface. Then first kali kita buat pada part operation. Then kita tukar nama dia kepada product 1. Okay, then kita select yang ni. Okay, tak ada apa. Then tekan ok.
Then kita pergi default reference machine ni exists for part operation 1. Tekan yang ni, then nampak suhu ni dia warna merah. Then kita kena select untuk cari angle mana yang kita nak, plane mana yang kita nak rujuk. So saya pilih yang ni, then kita klik OK. So open yang part 1, open lagi, open lagi, then yang part body ni kita akan jadi, so no design part selected, so kita select part body yang first kali part body kita akan select. Okay, part body, and then tekan double click, and then no safety plane selected. Okay, so yang no safety plane selected ni kita akan select pada body yang kedua. Okay, so ada apa-apa lagi tak? Tak ada, so kita klik OK. And then so the next step is kita pergi kepada manufacturing program. Okay, yang ni, and then kita klik, kita pergi pada insert. So untuk yang ni kita akan guna machining. So kita tengok ada banyak, dan kita akan gunakan hanya dua, iaitu machining operation dan auxiliary operation. So first kali kita pergi pada auxiliary operation, tool change, and then kita pergi kepada end mill. Okay, klik end mill. So kita akan nampak satu gambar raja tool yang akan kita gunakan untuk drill. Okay, so kita ubah dia punya ni kepada 5mm supaya lebih accuracy, dan bawah dia juga kita ubah kepada 5mm. Klik OK. Okay, then lepas tu dia tengok yang sebelah. Okay, then tak ada apa, pergi balik yang tadi, and then klik OK. Okay, so next kita pergi balik pada insert, sama juga kita pergi balik pada insert, dan pada machining operation. So untuk yang project ni kita akan guna surface machining operation, iaitu roughing. Okay, so untuk roughing ni kita kena select plane, and then okay, kita akan nampak gambar raja ni ada certain plane yang kita kena select nanti. Okay, so plane yang ni kita akan pergi pada part body 1, and then untuk rough stock kita akan pergi pada part body 2, and then untuk safety plane kita akan select yang atas sekali. Ok, lepas tu bottom kita akan select bottom yang bawah. Ok, sekejap eh, ada masalah sikit. Ok, kita select bottom untuk plane yang bawah sekali. Okay, so semua dah hijau. Dan kita pergi yang sebelah. Untuk yang ni pula
So kita boleh tengok semua yang kita dah select tadi, semua dah jadi hijau. And then okay, so kita balik pada sini. Machining tolerance kita ubah kepada 0.01. And then tool path style kita pergi kepada concentric. So mula kita preview dulu. So dia kata roughing parameters is okay. Then pergi balik yang tadi, kita preview balik. Okay, roughing parameters okay. Then kita boleh click okay. And then okay. Okay, so step ni dah complete. Then kita pergi yang next. Yang next akan proceed pada tool change ni. So kita nampak ada roughing.1 ni, kita right click and then pergi kepada replay tool path. So kita tunggu jap untuk computation. Dia ambil masa sikit eh untuk yang tool path computation ni. So sekarang kita dah nampak macam mana movement tool kita nanti. Dan kita klik pada replay. Okay, ni kita just klik ok. Kena tunggu sekejap eh. Okay, so kita boleh review balik. So ni tekan play. So kita boleh nampak macam mana movement tool tu untuk potong kita punya part step by step. So yang ni dia akan take time sikit sebab dia agak lama. So kita boleh tengok dulu. Kita cuba cepatkan sikit dia punya movement.
Kita cuba cepatkan lagi. Okay, sini kita dah boleh tengok, kita dah boleh start nampak dia punya bentuk. Okay, kita cuba cepatkan lagi. Okay, so tu ialah pocket ataupun lubang yang kita lukis tadi. Kita nampak macam ni cara dia potong. Okay, satu persatu, layer by layer. Kita cuba alih sikit, kita boleh tengok lebih jelas macam mana cara cutting tool ni berfungsi. So dia akan drill sampai yang paling bawah sekali. Okay, ini adalah shape yang seterusnya. So basically yang ni pun sama juga, yang dia akan drill sehingga ke bawah sekali. Okay, ni adalah poket yang last. Okay, so ni lah dia punya project selepas siap di drill. Okay, next tools, option, and then kita pergi pada machining, tukarkan kepada IMS dan drag bawah sekali, ubah kepada CAD NC. And click OK. Lepas tu kita pergi kepada product 1, 3 axis machine. Kita pergi kepada numerical control, pilih file yang ni. Ok, post processor kita ambil fanart ni. Post processor word table kita ambil IMS. Okay, NC data type kita tukarkan kepada ISO. Okay,
Then click OK and OK. Kemudian kita pergi kepada manufacturing program 1, cari generate and see code. Ok, kat sini kita just program manufacturing program 1 by program, then kita copy dulu dia punya location file ni supaya kita senang nak cari nanti. Okay, and then execute. Okay, to just click continue. And then kita kena tunggu sekejap untuk dia generate and see code. Sini kita boleh nampak interactive NC output generation successfully ended. OK, and then tekan close. OK, so kita dah generate NC code. Kita gunakan software Simco Edit 8 untuk kita buka. OK, and then kita pergi pada file tadi yang kita save. Ini dia punya NC code. So kita buka menggunakan Simco ni. Okay, so ni adalah NC code untuk produk yang kita design tadi. So kita boleh scroll tengok ni semua dia adalah dia punya coding. So, coding ni kita boleh transfer ke machine untuk produce produk ni. Okay, terima kasih.